الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan rahmati Allah. Sepatutnya program saya pukul 9. Tapi Ustaz Kamal Syahri tak berapa sihat. Jadi saya terpaksa ambil maghrib ini dan lepas pukul 9 tak ada pilihan. Boleh? Tak larat lah. Tengah hari tadi 2 jam untuk ceramah. Khusus lambayan Kaabah. Kemudian malam ni terpaksa ambil ganti Ustaz Kamal Tahari. Jadi insyaAllah lah 9 cukup lah. Apa yang kita nak bicara malam ni, tuan-tuan, satu perkara yang sangat penting yang dinasihatkan oleh Nabi SAW melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Kemudian tuan-tuan selalu diingatkan oleh Fatih. Apa dia? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan khatib kena sebut di dalam khutbah Jumaat. Kalau tak sebut, Jumaat hari itu mardud, tertolak. Menunjukkan benda ini penting. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, banyak ayat yang menyebut tentang ittaqullah. Di antaranya khatib sebut, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati. Nampak dah disebut, janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang Islam. Syaratnya macam mana? Orang bertakwa. Maksud dia tuan-tuan, takwa ni penting sehingga kita nak mati pun dalam keadaan takwa. Yang takwa ni untuk lahirkan seorang yang muslim, yang mukmin. Sebab tu kalau tengok ayat yang lain, banyak ayat Quran yang sebut tentang takwa. Contohnya apa? Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai manusia, kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam AS. Dari Adam, kami jadikan isterinya Hawa. Daripada keduanya, kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dua kali lah. Sesungguhnya Allah dan kamu sangatlah adil. Cuba tengok ayat ini. Mengulang dua kali takwa. Allah jadikan Adam, Allah jadikan Hawa, Allah jadikan anak-anak Nabi Adam, kita semua. Syaratnya mesti orang bertakwa. Tengok ayat yang lain. Allah sebut, ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum, ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ini cerita apa? Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Dia sebut di sini. Ingat dia kata, kiamat itu dahsyat. Tengok dia sebut, inna zalzala. Ni, bila sebut tuan-tuan tentang kiamat, kita sebut Quran pun bergetar. Iza zulzilatil ardu zilzala. Bila sebut tentang kiamat, ayat cerita pun bergetar ni tidak kita menunjukkan kiamat itu dahsyat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, menunjukkan goncangan, menunjukkan kiamat itu dahsyat. Kiamat itu dahsyat dimulakan dengan wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena goncangan kiamat ini sangat dahsyat. Kamu akan melihat ibu-ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak dia susu. Ibu dia menyusu ni, bila berlaku goncangan, anak yang dia susu, dia terlupa punya dahsyat.
ni ibu yang mengandungkan anaknya, anaknya gugur, dia tak rasa sakit. Bayang tengok ni, ibu yang mengandung ni tiba-tiba gugur, tak rasa sakit. Pada ketiga itu dahsyatnya kiamat. Maka disebut itu kan, wahai manusia bertakwa, apa nama, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, ketika goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Kamu akan melihat ibu yang menyusukan anak, dia lupa anak disusu. Ibu yang mengandungkan anak, dia lupa anaknya dia kandung. Wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Nampak disebut lagi, disebut menunjukkan takwa ni dahsyat. Tengok ayat yang lain. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu allaha ayat ulang. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, apa disebut? Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arrafu, untuk mengenal. Tapi di antara kita ni ada bangsa, ada suku, ada lelaki perempuan. Yang paling hebat di kalangan kamu iaitu orang yang bertakwa. Ni, tengok. Hebat ni orang bertakwa. Tengok, disebutkan takwa ni benda penting. Sebab itu tuan-tuan, bila kata takwa ni penting, setiap hari Jumaat khatib saya sebut. Maka hari ini saya nak ulang benda takwa. Takwa ini apa dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, takwa itu ialah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Apa dia? Ikut perintah Allah, jauh apa yang Allah larang. Itu takwa. Mudah saja. Allah suruh kita ikut, Allah larang, takwa. Itu takwa. Boleh tak nak ikut? Bukan sunnah. Nak sampai syarat ini, maka Abu Layl As-Samarqandi, Abu Layl ini menulis kitab Tanbihul Ghafili. Siapa yang baca kitab ni bagus. Abu Layl As-Samarqandi ni tuan-tuan, dia menulis hadis ini. Umurnya dia hafal hadis umur 50. Abu Layl As-Samarqandi hafal hadis umur 50. Sebab tu ada di kalangan kita kata, saya 50 dah nak hafal pun susah. Abu Layl As-Samarqandi umur 50 baru menghafal hadis. Sebab tu tuan-tuan jangan kata menuntut ilmu ini untuk orang muda saja, tak. Abu Layl umur 50 baru hafal hadis, dia menulis hadis. Di antara kitab yang paling hebat nama Tanbihul Ghafilin. Dan Abu Layl dia kata orang yang bertakwa ini di antaranya syarat dia mesti ada 7. Apa syarat? Abu Layl As-Samarqandi kata, pertama dia kata, orang yang bertakwa itu lisannya sentiasa zikrullah, lisannya sentiasa membaca Quran, dan dia selalu berada dalam majlis ilmu. Ini syaratnya. Lisan tu sentiasa zikrullah. Zikrullah tu maksud apa? Ingat Allah. Ingat Allah macam mana? Cuba kita tengok Nabi Ibrahim. Dia tengok langit, ada matahari, dia ingat siapa yang mencipta matahari ini. Matahari ini besar, inilah Tuhan aku, Allah. Dia mengaku matahari Tuhan. Tiba-tiba matahari mai malam tenggelam. Dia tengok bulan timbul. Oh bulan, dia kata, lebih hebat daripada matahari. Kerana waktu malam, ini Tuhan aku, nampak. Dia tengok, dia ingat Allah. Tiba-tiba bulan hilang. Dia tengok api panas, ini api, mungkin Tuhan aku. Pegang-pegang, tiba-tiba datang air padam. Bang, yang kata zikrullah, ingat Allah ni, kita duduk kat mana pun ingat Allah. Macam mana? Sebab tu saya nak bagi tahu, jangan kita semua nak jadi ustaz. Cukuplah kan ustaz-ustaz yang ada. Kita jadi engineer, jadi engineer yang takwa. Engineer yang takwa, engineer elektrik yang ingat Allah, dia akan pasang wiring. Wiring, dia takkan beli wayar yang murah. Sebab apa? Bila dia beli wayar yang murah, tiba-tiba short circuit, ada orang mati, dia akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kita nak lahir orang bertakwa. Jadi apa? Jadi tukang masak. Tukang masak yang bertakwa. Dia akan masak orang bertakwa. Dia takkan masuk benda yang haram. Ada syekh tuan-tuan, dia telefon saya. Ustaz, saya syekh ustaz, masak di hotel. Saya terpaksa masuk wine. Macam mana ustaz rezeki saya? Saya kata, abang, abang masak rezeki abang tak berkat. Sebab apa? Tak ada konsep takwa. Sebab tu tuan-tuan, jangan kata, saya dulu buka restoran 8. Sejak-sejak saya mengaji ni ustaz, tinggal 2 je.
Saya cukup marah orang macam tu. Sepatutnya kita mengaji bang, kita buka lagi banyak masalah. Ini ada orang ustaz. Saya ada 8 ustaz. Mengaji ni tinggal 2 lah ustaz. Sebab apa? Dunia semua tu bang, jangan macam tu. Saya nak tonton buka restoran, datang mengaji 8 jadi 18. Yang ni kita nak. Sebab apa? Bila dia bertakwa, tukang masak bertakwa, dia buka restoran, dia boleh bantu orang. Boleh bantu orang. Ni banyak di kalangan kita anak muda kan, kerja kerja hebat-hebat jadi peguam. Saya tak mau, saya nak mengaji, tak mau jadi yang peguam. Bang, jadi peguam. Peguam yang bertakwa, dia akan membela kebenaran. Jadi kontraktor, kontraktor bertakwa, dia tak akan pasang benda yang takut kepada Allah kan. Benda yang dia pasang tu mesti betul. Kontraktor, dia akan masuk simen yang betul. Dia akan buat benda takut kepada Allah. Ingat Allah, kalau aku buat ni untuk macam mana. Tiba-tiba buat untuk, kita tak ikut spek, kita akan ditanya oleh Allah Tuhan kontraktor. Sebab tu konsep takwa ni benda penting tuan-tuan. Ni lisan yang ingat Allah. Lagi apa? Lisan yang membaca Quran. Kalau boleh bang, pakcik, makcik, baca lah Quran. Saya dah seorang India tuan-tuan masuk Islam. India ni, dia kata kat saya, ustaz, bolehkah saya baca Quran? Saya kata boleh. Saya duduk mengajar budak-budak dulu sebelum jadi ustaz. Ustaz budak-budak ajar Iqra duduk depan saya. Macam mana ada budak setahun tak boleh baca? Saya buat kaedah Alif A. Ni kaedah-kaedah yang saya buat sendiri kan, ikut apa Iqra. Dia tak ada Alif. Dulu kita mengaji Alif Fathah ataupun Alif di atas. Sekarang dia tak ada Alif di atas ke Alif Fathah tak. Dia Alif tanda. Di macam mana kita kena bunyi terus. Jadi saya ajar budak macam mana. A, Ba, Ba. Ba macam mana? Ba ni senang aja saya sebut. Ha, lupa apa senang saya sebut. A, Ba. Ba lupa dah. Lama dah tinggal ni, 16 tahun dah. Budak tu pun dah jadi ustaz lah. Ba saya sebut je lah. Ba, 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 Ba. Ta, 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 Ta. Buat tangan. Ta, Ta, Ta. Sa, sebut mulut. Eh. Sa. Ja. Meja. Ja, 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 Meja. Kan? Saya ajar tu satu-satu. Kalau ha, gelap. Saya kata gelap. Ha, 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 ha. Kalau ko, tekan dia. Dia akan sebut. Budak ni, bila dia buat tu. Ha. Kan? Ba, Ba. Dia ba. Akhirnya dalam masa seminggu, dia boleh baca. Boleh baca tu. Ba, semua boleh baca. Bila boleh baca, alhamdulillah, habis ikhrok 3 bulan. Ikhrok 5, dia boleh baca Quran. Tapi bila ikhrok ke 6, dia ada masalah. Alif Lam Mim dia akan baca Alama. Sebab kita ada Alif A, La, La, Ma, Mi, Ma. Jadi kita baca, dia tak kenal Alif Lam Mim, dia akan baca Alama. Itu masalah, kita perbetul balik. Alhamdulillah 4 bulan boleh baca Quran. Sebab tu wahai abang yang ada di sini, kalau tak boleh baca Quran, belajar baca Quran. Sebab Quran ini dia mukjizat. Bang, mukjizat macam mana? Orang yang baca Quran, hati dia tenang. Nak cerita tak hati? Dan orang yang baca Quran, tuan-tuan, dia syifa pun warahmat. Dia syifa penawar dan rahmat pada orang yang membaca. Sebab tu kalau ada gangguan, tuan-tuan, macam mana nak buat? Cari Quran. Quran macam mana? Saya satu amat. Di antaranya, Ayatul Kursi. Ayat Kursi ni, tuan-tuan, dia syifa, dia penawar. Dan dia ru'yah pendinding. Macam mana? Jangan wakaf 7. Tak ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wakaf 9. Tuan-tuan, kalau orang kena histeria, tuan-tuan, wakaf 9. Wakaf macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطن بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض 9 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kalau dia kena gangguan jin tu jin terbakar bila dia baca ayat ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sebab Quran ni tuan-tuan dia syifa pun warahmah. Siapa yang tak boleh baca baca. Satu lagi, kalau kena gangguan, di antaranya gangguan sihir. Tuan-tuan nak baca apa?
bacalah surah Al-Baqarah ayat 102. Ni Quran ni hebat tapi banyak orang tak nak baca. Baca lah. Ini orang bertakwa. Apa dia? Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ulang-ulang. وَمَا هُمْ بِضَارِ نَبِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidak memberi mudarat sesuatu kecuali dengan izin Allah. Nampak ni? Ayat Quran ni kalau orang faham. وَمَا هُمْ بِضَارِ نَبِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidak memberi mudarat sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kalau orang nak buat sihir kita, ini pendidik. Kemudian sambung sampai habis. Satu ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 102. Bang, Quran ni bang, baca bang. Bukan saja baca, kena tadabbur. Tadabbur apa? Bila baca, tengok. Sebab Quran ni, bila kita tengok, kita akan faham. Bila faham, tuan-tuan, kita mudah nanti untuk sembahyang. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita faham. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dia akan faham. Bila faham, dia akan qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dia akan khusyuk. Sebab tu wahai anak muda, wahai yang umurnya dah lewat, kalau boleh Quran baca. Ni kita sembahyang daripada dulu. Rakaat pertama Fatihah. Rakaat kedua inna a'tayna al-kausar. Sekarang dah umur 60 dah. Duk inna lagi. Kalau boleh apa salahnya bang, kalau kita sembahyang seorang-seorang rakaat pertama dulu ni zaman umur 20 inna. Sekarang ni wadhuha kan? Ataupun waqi'ah kan? Ataupun al-mulk kan? Kan? Ya. Ini dulu Fatihah inna. Rakaat kedua Fatihah qul huwallah. Tu pun rasa ni aku nak masuk syurga dah ni. Syurga apa ni tu? Kalau boleh kita bagi elok. Macam mana? Dulu inna a'tayna, sekarang wadhuha. Ataupun dulu inna a'tayna, sekarang dah 60 umur kita. Kita tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Macam ustaz tadi baca. Kita baca bagi ada peningkatan bang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran ni lagi baca lagi hebat. Lagi baca lagi hebat bang. Lagi kaji lagi tak faham. Saya menulis buku tuan-tuan Quran and Science. Quran and Science, saya cerita tuan-tuan. Kita kadang-kadang ni Quran ni tak nampak macam hebat sebab kita tak kaji, tak tadab. Quran ni hebat tak hebat tuan-tuan? Ada satu ayat kalau kita baca. Ya maqsharal jinni wal ins. Pernah dengar tak ayat ni? Ya maqsharal jinni wal ins. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن. تذكري يا معشر الجن والإنس وهي جماعة جن والإنس تنبسيلah penjuru langit bumi. Nampak disebut tembusilah penjuru langit bumi. Kamu tak boleh tembus kecuali dengan kuasa. Nampak tak? Saya buat kajian yang kata kuasa itu ialah siapa yang membina roket. Nampak? Dia kata, wahai jemaah jin dan manusia, tembusilah penjuru langit bumi. Boleh naik ke bulan. Syaratnya, sultan ada kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa terjahat roket. Saya buat kajian tentang tulis buku tentang Quran dengan saya. Oh, banyak Quran dah sebut kita boleh naik ke bulan. Tentang syarat ada tujahan kuasa-kuasa roket. Tuan-tuan, ayat Quran ni hebat tuan-tuan. Contohnya lagi apa? Saya sebut dalam kuliah saya. Kita mengaji bab lapisan kulit. Lapisan kulit kita ni, kalau tuan-tuan tahu, ada tiga lapis. Betul tak? Epidermis di atas. Di tengahnya dermis. Di bawah dermis ialah adipose tissue. Betul tak? Tuan-tuan takkan tak mengaji sangat? Kan? Betul kan? Tuan-tuan, kena percaya lah. Saya guru fizik. Saya guru fizik, guru bio, biologi sebelum jadi ustaz.
Ni, lapisan kulit kita ada tiga lapis. Tuan-tuan, saya kaji Quran, jumpa ya. Fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin sams. Allah. Kami jadikan kejadian demi kejadian dalam perut ibu kamu, kejadian demi kejadian di dalam tiga kegelapan. Nampak? Quran sebut tiga kegelapan dalam kejadian ini, dalam tiga kegelapan. Maksudnya tiga lapisan kulit. Tak payah lah Quran sebut fi zulumatin epidemision demision ediposition. Tak payah. Ha? Tapi Quran ni hebat, disebut dalam random, dalam bentuk yang Allah terbuka. Aku jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan, menunjukkan tiga lapisan kulit. Allah bang. Contohnya, kita nak tanya tuan-tuan, planet kita ada berapa? Yang dijumpai sekarang sampai Pluto. Berapa? Semua tak berani jawab ni, hampa ni bodoh sangat kau ni. Ini orang pandai-pandai semua ni. Planet kita ada berapa? Ha? Sembilan. Sembilan je. Sembilan kan? Sampai Pluto sembilan. Sebenarnya tuan-tuan, Quran sebut ada sebelas. Ayat apa? Idza qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada ashara. Ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf kepada bapakku, aku melihat ahada ashara, sebelah matahari, bulan dan bintang sujud padaku. Bak dicampur dengan bulan dan matahari, sembilan campur matahari, sepuluh. Baru ni jumpa satu planet selepas Pluto. Tentu baca dah. Nama Ceren. Tengok Quran. Nama Ceren. Nasib Ceren tu jumpa. Kalau saya jumpa, saya pergi nama Kai. Sebab Kai. Quran sebut. Tapi kita tak baca bang. Bang baca lah. Contoh lagi. Summa khalaqna nutfah. Kami jadi air mani. Summa khalaqna nutfah alaqah. Air mani itu akan jadi seketul darah. Faqalaqnan alaqah muzghah. Daripada seketul darah menjadi seketul lagi. Faqalaqnan muzghata izaman. Fakasawnan izama lahma. Thumma ansha'nahu qalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami jadi air mani bercantum. Menjadi daging. Darah. Lepas darah, daging. Lepas daging, disalur dengan tulang lunak. Disimpan di tempat yang kukuh. Nama rahim. Rahim ini, sains kata uterus. Ni, kita sebut apa rahim? Sebab yang ada rahim orang perempuan. Sebab tu orang perempuan dia penyayang. Kita lelaki ada anak, orang penyayang je lah. Bila anak kita menangis, siapa paling sabar? Isteri kita ke kita? Isteri kita ke kita? Kita paling penyabar. Anak kita sabar bro. Isteri kita sabar tak? Tak. Dia ambil, dia letak. Dia paling penyayang. Tapi suami paling penyabar. Tapi tak guna. Suami penyabar tidak? Bila anak menangis, siapa yang ambil? Isteri kita penyayang, dia ambil, letak. Kita, bang, bang. Kita boleh? Anak, anak. Nak kata apa, aku pun sama. Paling penyabar. Sebab tu disebut rahim, tuan-tuan. Rahim. Rahim tu uterus. Tuan-tuan tengok. Quran sebut ni. Sain kata apa? Kami jadi air mani. Air mani tu bercantum. Kemudian jadi zygot. Zygot jadi embryo. Embryo jadi fetus. Fetus jadi newborn baby. Tengok. Ni, Quran ni kalau baca, tuan-tuan. Lagi baca, lagi hebat. Kena tadabbur. Sebab tu kalau boleh anak muda, kalau kita dah baca Quran, tengok Quran bagi faham. Sekurang-kurangnya satu surah. Surah apa yang nak? Kalau boleh suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang mempunyai kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau siapa mengaji Quran tu takkan tengok. Mudah. Alladzi ya. Hafal macam ni. Alladzi ya. Kalau alladzina, orang-orang yang. Ya, kena tahu tentu. Bagi senang, bagi senang. Alladhi yang khalaqa, menjadi ia. Akan mati dan hidup. Liya berluakuk untuk menguji kaum kamu. Siapa yang ahsanu, lebih baik amalannya. Bang, kalau kita faham Quran, seronok. Orang baca
sedar ke tak sedar. Beza dengan orang baca Quran dengar saja kita faham. Sebab tu wahai orang Ulu Kelang, kalau boleh pak cik jangan kata saya 60 dah, saya tak mau boleh baca apa jadi. Bagi faham. Bagi faham sedap. Quran ni lagi sedap bila kita faham. Orang baca kita sedap. Ya Allah, sedapnya. Tiba-tiba orang baca tu kan menangis, kita akan rasa tangisan. Nak cerita tak hatilah. Sebab tu kalau boleh tadabbur kita bagi faham Quran. Macam mana? Saya nak faham Quran macam mana saya buat? Saya beli tu yang Quran 21 dalam ni nak 21 dalam satu je nak. 21 dalam tu kan yang tebal tu. Dalam tu ada 21 bahagian. Dia terjemah satu-satu. Contohnya Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui. Zalika. Zalika itu Al-Kitab, kitab. Zalikal kitab. La, tidak. Raiba, ragu. Fi, dalam. Fi, nya. La, zalikal kitab. La, hudat. Hudat, petunjuk. Nah, ni, dia terjemah satu-satu. Bang, saya hafal, bang. Saya hafal Baqarah saja. Baqarah ada berapa juzuk? 2.5 juzuk. Bila faham Baqarah, yang lain semua kita boleh faham. Sebab tu anak muda cuba try. Hafal satu-satu ya. Saya hafal. Sebab ayat tu bila kita hafal, bila hafal kita ada vokab. Faham tak vokab? Bila kita ada vokab, maksud dia kita boleh gunakan ayat Quran tu untuk cakap. Faham? Ni saya nak bagi semangat ni. Sebab tu kalau boleh wahai anak muda pakcik, try lah beli tu yang 21 tu. 21 dalam Quran. Dia huraikan satu-satu, jadi kita boleh tahu makna ayat tu. Bila faham, ambil juzuk 2.5 dalam Baqarah saja. Lepas tu tengok yang lain, An-Nisa ke apa ke, semua kita boleh faham. Bila boleh faham, sedap tuan-tuan kita baca Quran. Sedap tuan-tuan. Sebab itu disebut orang yang bertakwa ni dia baca Quran dan dia tadabbur. Lagi apa kata Syekh Samad Abbas Abu Layth As-Samarqandi, selalulah orang yang bertakwa ni duduk dalam majlis ilmu. Ni kena mengaji ni. Orang yang mengaji tu tuan-tuan macam mana? Kata apa nama Imam Nawawi, orang yang mengaji ni tuan-tuan, kalau boleh dia kena ada kitab di tangan. Ha, macam tuan-tuan lah. Haram tak ada. Saya tahu tak saya mengaji macam mana. Ni, saya dulu engineer bang. Saya mengaji, saya tulis jilid Islami satu. Bila saya mengaji, saya akan tulis tajuk. Tajuk, okey, ustaz ni dia hurai ke tajuk apa, tak apa. Saya akan tulis, kan? Apa ustaz cakap, saya tulis. Habis 5 line, saya pergi ke ustaz yang mengajar. Ustaz, ini yang saya tulis nota. Ustaz nak baca ke tak? Garanti ustaz ni tak baca. Ustaz, tolong sign. Mesti dia sign. Ni, ustaz, kuliah ustaz, saya cantik. Ustaz, tolong sign. Dia sign. Saya buat sampai 10 jilid. Mengaji, tuan-tuan. 3 tahun mengaji, talaqqi. Pergi bawa kitab tu ni. Sebab apa? Sebab saya nak jadi ustaz. Tuan-tuan, tulis, simpan satu-satu. Jilid satu, Islami satu. Jilid Islami dua, sampai jilid 10. Apa saja ustaz mengajar, kalau saya ada kuliah, saya akan bawa cantik. Bila cantik, alhamdulillah, tuan-tuan. Bila kita nak kuliah, kita ambil aja. Ni, topik ustaz tu berbeza-beza. Walaupun huraiannya mungkin agak sama, agak berbeza. Tapi manfaat. Kalau anak muda nak hebat, selalulah pergi mengaji bawa buku. Jangan bawa telinga saja. Dia masuk, dia belum tentu lekat di tengah. Dia akan keluar. Nanti balik, kuliah siapa tu? Ustaz telah hari. Syok dah, syok. Dapat apa? Tak tahu. Kita kuliah dengan agak sejam setengah. Tapi kalau ada buku tuan-tuan, cantik semua. Tak tahu, rujuk. Kadang-kadang tuan-tuan ingat, kalau mengaji kena berguru. Jangan baca kitab saja. Bila kita dah berguru, okey, kita nak mendalami baca kitab, tak ada masalah. Jangan terus kita baca kitab saja. Aku baca kitab. Jangan bang. Syaitan, syaitu, syaitan akan guru kita. Kalau boleh kita mengaji, duduk macam ni. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, orang yang mengaji ilmu ni tuan-tuan, malaikat akan turun. Malaikat rahmat. Malaikat ni akan berdoa di sebelah kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Ni, setiap ni ada malaikat yang turun.
Sebab tu tuan-tuan tak boleh duduk dengan apa-apa. Sebab malaikat duduk sebelah. Betul tak? Tuan-tuan nampak tak? Nampak jemaah depan tuan-tuan. Ha, ni malaikat doa ni. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ni sebab tu tuan-tuan. Kalau kita ni macam ni. Alhamdulillah nanti perlu kenal saya senang. Boleh datang duduk depan macam ni. Saya mengajar Quran tuan-tuan. Orang tua-tua. Ada 30 orang. Duduk setiap bangku. Kadang-kadang satu hari tu. 5 orang tak datang. Mereka dah tulis siap dah. Ni nama dekat bangku. Jadi saya katalah. Tok. Tok Mat. Duklah depan ni. Kosong. Tak nak duk. Saya kata ni duduk ni. Depan ni Tok Nak, Tok Cik semua tak datang ni. Ada seorang Tok belakang tu. Kami tak mau duk. Sebab apa? Sebab malaikat dah catik 5 orang tak datang. Dia kata. Sehari kalau pindah depan. Dia catik Tok berdua tak datang. Dia kata. Mengajar orang tua-tua susah tu. Dia ingat malaikat bodoh macam dia. Pening. Kita semua duduk depan. Tak nak duduk tuan-tuan. Ya Allah. Dia ingat malaikat tak cantik nanti. Susah. Sebab tu tuan-tuan. Kita mengaji macam mana? Kalau boleh bawa kita. Tapi sekarang tak apa. Dia orang ada teknologi baru. Nampak? Ni rakam ni apa? Ni rakam ni. Alhamdulillah. Tapi 2 bulan tak buka. Rakam-rakam juga. Kalau boleh rakam tu balik ulang kaji. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan buat live. Balik apa yang saya cakap, saya tengok balik. Tuan-tuan takut silap. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan buat live kan. Saya balik, saya tengok balik. Tak mana aku cakap silap. Takut silap tuan-tuan. Bila silap, kita berbetul balik dalam Facebook. Ah bang, ni tambahlah ada teknologi baru ni. Sekarang live ni tidak, live. Satu duja tengok. Assalamualaikum. Ini teknologi baru tuan-tuan. Dulu ya Allah tak ada dulu kan. Dulu kena ada kitab tapi tak apa kita teknologi ni. Teknologi ni tuan-tuan balik ni. Tuan-tuan boleh ulang kuliah tu. Kan? Abang dalam apa? Ha? Audio kuliah. Yang ni? Tak ada. Audio kuliah. Maksud audio kuliah. Kami di utara ada zone kuliah. Zoom kuliah ni tuan-tuan famous sampai satu dunia ni, satu dunia tengok. Jadi kita macam mana? Kita rifan balik. Kita tengok balik. Sebab ilmu ni tuan-tuan bila diulang dia akan lekat di kepala. Sebab tu kata Syekh Abdul Lain As-Samarqandi selalulah hadir program ini. Hadir. Kita hadir tu manfaat. Sebab apa? Ada seorang hamba Allah saya cerita. Dia ni bukan orang hebat. Tapi sekarang ni orang hebat. Tuan-tuan tahu tak? Ustaz Wahab. Apa tu? Tentang ada kereta W4472M. W4472 tolong alih sekejap ganggu lalu lintas. W4472M. Ustaz Wahab yang jual madu, ingat tak? Apa? Johari Wahab. Tuan-tuan tanya dia. Sebelum dia hebat jadi ustaz, dia ni tuan-tuan orang biasa lah. Sejarah dia macam mana? Ustaz Samsuri Haji Ahmad, ingat tak? Dulu tahun 90-an cukup famous. Sekarang ni baru nak naik balik. Ustaz Samsuri Haji Ahmad. Ustaz Samsuri ni masa muda kuliah dia ribuan ni di utara. Jadi Johari, Ustaz Johari ni masa tu orang biasa lah, budak-budak. Dia tengok kenapa ramai sangat. Dia tengok dulu. Lepas tu datang minggu tu pula dia tengok masuk. Last sekali duduk sampai depan mengaji dengar kuliah. Bila dengar kuliah, Ustaz Santuri kata, kamu ni masih muda, pergilah mengaji, belajar. Dia mengaji sampai di Yaman. Yaman balik tuan-tuan, akhirnya Tuhan buka idea kat dia. Dia jutawan madu sekarang. Ustaz jutawan madu. Macam mana? Dia makan madu ya. Jadi terus bulu badan dia, ya Allah. Macam penguin. Aku kata kat dia pula. Kuliah dia, Allah duduk macam teruk. Sekarang sleep. Jutawan. Dia dapat manfaat macam mana? Program ini. Daripada belakang, nak depan. Last kali duduk depan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Kita kena mengaji. Kita tak boleh pandai. Duduk pandai. Tak ada. Kita kena mengaji. Mengaji macam mana? Kena berguru. Saya pernah tuan-tuan pergi Mesir. Talaki ni, talaki. Seorang guru saya umur 36. Saya 49. Masa tu 47. Dia 36. Saya duduk kat dia. Tawaduknya. Kita bukan tawaduk. Orang utara kata lulak, tak lulak.
Semua boleh masuk. Gen muda boleh, gen tua boleh. Kita tak engineer kan. Dia fleksibel sikit lah. Tambah-tambah cikgu. Cikgu mengajar beza dengan memang ustaz betul. Kalau ustaz betul tuan-tuan, faslun. Ini kita pada menyatakan semua pakat lena. Dalam hati dah nak lena-lena mampu ni. Tapi kalau cikgu, dia beza. Cikgu ni, bila dia mengajar, budak-budak akan eye contact. Betul tak? Beza kalau cikgu mengajar, orang tak tengok dia, dia marah. Ha ni cikgu, bila tulis tu, budak buat tak tahu. Kadang-kadang saya tulis kat papan hitam, budak tak tengok. Tengok punggung saya. Saya golek punggung. Tuan apa tengok punggung kau tu? Ha tu style cikgu sebab dia nak tarik perhatian. Nak kontrol kelas. Beza juga ustaz yang mengajar budak-budak bila dia kuliah. Beza. Kalau lah ustaz tu memang ustaz betul-betul. Contohnya, Datuk Dr. Zulkifli. Memang dia ustaz betul lah. Dia tak jadi cikgu. Ha, dia mengajar. Tuan, tuan. Kita berhenti sekejap. Tuan. Contohnya macam Datuk Dr. Zulkifli, dia memang bukan seorang guru. Jadi dia mengajar macam tok guru. Orang yang alim. Itu biasalah. Tapi seorang guru dia beza tuan-tuan. Dia akan tarik perhatian. Itu bezanya. Jadi tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan insya-Allah ada keberkatan. Dia akan lahirkan sifat macam mana? Lagi nak tahu, lagi nak tahu, lagi nak tahu. Lagi nak tahu tu maksudnya apa? Aku ni jahil ya Allah, aku nak lagi. Bila nak lagi tu untuk dekat dengan Allah. Lagi yang kedua, kata Abu Layth Samarqandi, orang yang bertakwa ni, perutnya tidak memakan benda yang haram kecuali yang halal. Orang takwa ni, cuba tengok kita. Kita makan tak benda halal? Ataupun makan tak benda haram? Ataupun membujur lalu melentang patah? Semua makan. Jangan makan benda yang haram termasuk benda yang syubhat. Jangan. Bila makan, ingat hidup kita tak berkah. Jangan jadi macam orang Indonesia. Indonesia ni dia ada kategori makan. Kalau orang yang marhain, orang yang miskin-miskin, bangun pagi isteri dia kata, bong-bong, hari ini apakah kita bisa makan? Tidak. Tuan-tuan ada macam tu tak? Adakah kita bisa makan? Maksudnya boleh makan tak? Bangun ni yang pegawai kerajaan, kerani, kan? Itulah pembantu makmal, bangun pagi, bong-bong, hari ini kita mau makan apa? Tidak. Nak makan apa? Tidak. Tuan-tuan kategori tu tak? Bini nak makan apa ni abang? Ataupun yang atas sikit, manager-manager, bos-bos, bini dah, bong-bong, hari ini kita mau makan di mana? Tuan-tuan ada tak? Makan di mana? Itu maksudnya kategori ketiga lah kan? Tapi yang tinggi lagi ni, isteri Perdana Menteri, menteri, bangun pagi, bini dah kata apa? Bong-bong, hari ini kita mau makan siapa? Tuan-tuan kategori mana? Bang, nak makan apa pun makanlah, tapi halal. Yang penting halal, no? Bila halal bang, dia berkah. Sebab tu tuan-tuan, kita makan ni, kan, dia isi perut. Bila isi perut tuan-tuan, yang ni lah nak buat ibadat. Kalau makan benda tak berkat bang, benda yang haram tu, tuan tengok lah, nak semayang pun malah. Semayang tak khusyuk, Allah, dia teringat macam-macam. Sebab makanan. Sebab tu kalau boleh, dia duk makan benda haram tu berhentilah. Dia duk makan benda syubhat berhentilah. Sebab benda halal ni banyak. Sekarang kalau sebut kata steak, dulu kata steak ada benda susah lah, banyak masak dengan wine. Sekarang bila sebut steak, ramai orang Islam apa, apa menateh, menateh kuat tu. Oh, saya baru ni pergi makan kan, menateh tu kat tu. Sebelum dia, dia orang pecah kan, pergi, dia angkat daging 900, 200 kan. Harga dia 950. So tengok-tengok. Tak apalah, ambil daging yang murah sudah. 200 gram, 950. 1 kilo dekat-dekat 5,000. Bayang daging tu, nama menatek, menatek. Saya pun, tak apalah, jamu yang murah sudah lah. Kan? Yang 1 kilo 26 ringgit, 28. Dah, dah, jangan saya nak jamu ustaz. Ustaz tak perlu bayar. Alhamdulillah, boleh. Rupanya tuan-tuan, dia masak-masak, dia angkat. Ni, besar ni dah. 200 gram
Harga dia RM950. Jadi kami ramai masuk seorang sikit dah. Seorang dia benda ni lah. Kita pun ambil lah. Ambil daging tu mahal tak mahal, letak dekat lidah ni, cair. Tak perlu kunyah. Letak tu. Tak rasa daging. Lah mati aku mahal apa ni. Lebih baik yang RM30 tu kan makan. Tolak sini tak lepas lah kan. Tu yang berak buat air. Letak cair RM950. Allahu akbar. Tu pun ada orang makan bang. Allahu akbar. Bang, yang penting halal. Jangan syubhat. Mahal tak mahal itu kemampuan tuan-tuan. Tuan-tuan mampu nak makan sampai ada orang tuan-tuan dia order tom yum pork tek. Saya pernah pergi di Thailand, selatan Thailand. Dia order tom yum pork tek. Tom yum pork tek tu tuan-tuan, dia angkat banyak seafood. Harga dia dekat 100 lebih. Dia makan dengan keluarga dia 3 orang. Saya tengok tom yum pork tek 100 lebih, tapi dia makan. Dia mampu bang, halal tak ada masalah. Bukan kira mahal, yang penting halal. Halal ni kita mahal. Bukan mahal, dia mampu. Tak dia. Macam Tuan Sri Zik Azman, takkan nak makan daging RM30. Mesti yang RM5,000 punya, betul tak? Sebab orang yang kaya-kaya ni kebanyakan gigi tak pada. Telah. Kita gigi banyak. Sebab tu tuan-tuan, yang penting halal. No? Kalau makan benda haram, bah, hilang takwa. Lagi apa dia kata? Di antaranya lagi, matanya tidak melihat kecuali benda yang dihalal oleh Allah. Ni mata. Sebab tu disebut apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Betul tak? Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, betul tak? Bila hati bersih, dia boleh pandangan menembus hijab. Orang yang hati bersih bang, dia tembus hijab. Tembus hijab macam mana? Bang, ada orang dia boleh tengok kita, dia boleh tahu. Itu yang kata hebat tu. Sebab apa tuan-tuan? Mata dia. Ni, dia boleh tembus hijab. Tuan-tuan, saya syolah. Kalau tuan-tuan tengok senarai wali-wali Allah, tuan-tuan tengok tengah-tengah tu bawah, Pak Sumi masih hidup. Tuan-tuan pergi. Pergilah tuan-tuan. Dia pukul 9 sampai pukul 12. Kemudian dia rehat sikit dia. Pukul 3 sampai 5. Pergi jumpa, jangan takut. Dia akan cakap kiasan. Dia tengok kita. Kadang-kadang dia halau balik. Kalau halau balik tu ada masalah tu. Tak apa, pergi. Basu, boleh jumpa Basu. Nanti dia cakap kiasan. Cakap kiasan tu tuan-tuan kena guna otak fikir. Saya bawa ayah saya. Ayah saya tu guru. Dia tengok-tengok ayah saya. Basu kau, dia kata. Orang panggil Basu kau? Ya. Ayah saya tu orang panggil Basu. Basu, saya nak tanya Basu. Kenapa Najib dan Rosmah Mansur bertemu tak perlu ada appointment? Kita nak jumpa Najib kena ada appointment. Ini bukan politik ni, betul ni, betul ni, betul ni. Ini ustaz cakap, tak tipu nak kalau Perdana Menteri belum tentu. Ustaz cakap ni. Ni, dia tanya, kenapa Najib jumpa Rosmah, Rosmah jumpa Najib tak perlu appointment? Kenapa kita nak jumpa Najib perlu appointment? Ayah saya jawab, kerana Rosmah tu isteri dia. Tawai dia kata, ustaz ni, Baksu ni patutnya saya sunat sekali lagi. Oh, dia kata begitu. Fikir, dia kata. Balik fikir, dia kata. Jangan jawab lagi. Lepas dia tanya lagi, kenapa daun warna hijau tapi bentuk berbeza-beza? Ni dia bagi kita ni semua tu, dia cakap tu ilmu. Balik kami fikir dua-dua. Saya, ayah saya, ayah, apa yang dia sebut tu? Ayah termenung. Najib jumpa Rosmah, Rosmah jumpa Najib tak perlu appointment. Kita kena appointment. Sebab apa? Sebab Kak Ros dengan Najib, dia dah kenal semua yang ada dekat Najib. Betul tak? Betul tak? Dia kenal semua. Di lalat dekat mana semua dia tahu. Macam tu kita dengan Allah, dia kata.
Kalau kita kenal Allah, tak ada perantara. Faham tak? Kita doa mustajab. Kita kenal Allah, tak perlu perantara, tak perlu appointment. Mustajab doa direct dengan Allah. Sebab kita kenal Allah. Masalah kita tak kenal Allah, balik fikir. Kemudian dia kata ni, semua ni hijab, bentuk lain-lain. Kenapa? Balik fikir. Kenapa? Rupanya ibadat kita, semua kita sama, tapi bentuk lain-lain. Ibadat tak sama, ada orang tahajud tak bangun, ada Quran tak boleh baca, tu beza. Tuan-tuan pergi jumpa tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah daripada Terengganu, kawan saya, telefon ni, nak jumpa pukul 6 setengah. Saya kata, jangan, Pak Sumit ada zikir dia. Dia duduk zikir, dia tak boleh. Abang, ada orang marah saya bila saya sebut Pak Sumit. Pak Sumit ni, dia sentiasa berpuasa. Hidup kan? Puasa tiap hari. Ni orang yang nak dekat dengan Tuhan. Orang kata, apa ni tak ikut macam Nabi suruh. Puasa macam Nabi Daud kah, sehari puasa, sehari buka. Dia nak buat ibadat dia macam tu. Sebab dia rasa kemanisan dia dah. Dia hanyalah tak puasa hari raya, raya haji, hari tasyrik. 5 hari. Yang ni semua puasa. Kita bagi duit dekat dia. Dia tengok, dia kata, ni nak tanya ustaz ni, duit ustaz bagi ni, belanja apa paling lama? Ni saya habak ni soalan betul ni. Esok tuan-tuan dengan silap jawab. Ni, duit RM50. Belanja apa paling lama? Jawab bang. Mana dia aku ni? Tak tinggal kat kereta pula. Ha. Apa dia? Ha? Sedekah. Duit kita ni yang bagi ni, belanja apa beli di dunia ni paling lama? Garam. Garam, garam. RM50 tuan-tuan beli garam. Berapa kilo? Betul tak? Pakai lama dia. Takkan makan sehari 10 kilo garam. Mampu tuan-tuan. Darah tinggi. Ha, dia kata, okey pak, saya kata beli gula tak? Beli garam, dia kata. Garam ni dia sikit kan, tapi guna dia hebat. Kalau tak ada, tak boleh guna. Macam itulah orang yang ada iman. Walau sikit, dia manfaat untuk diri dia dan di akhirat. Nampak? Let's go. Bang, pergi jumpa dia. Ni, kawan saya ni pukul 6.30 pergi, dia halau balik ke dia. Sebab bukan waktu dia. Dia ada waktu-waktu dia. Tak apa, jumpa. Pergi jumpa. Kawan saya baru ni, dia kata, Pak Sumit ni, kami pun heran, dia semayang Jumaat macam mana? Jarang jumpa dekat kampung. Dia duduk Kuala Lerang, Bukit Tembaga. Mereka pergi, tuan-tuan, pukul 11 pagi. Jumpa Pak Sumi. Pak Su, hari ini nak sembahyang Jumaat di mana? Dia kata, Masjid Sultanah Bahiyah. Dia pun dalam hati. Boleh percaya lah. Bukit Tembaga, Sultanah Bahiyah pun jauh. Oh, ni impossible. Mereka berderah ni, pukul 11. Turut pergi, Sultanah Bahiyah. Keluar-keluar, jumpa Pak Sumi. Assalamualaikum. Ingat hampa tak main, dia kata. Terkejut dia, bang. Bang, orang macam ni, bang. Ni, hati dia bersih, bang. Bagi duit banyak, dia kata, buat apa? Aku buka puasa dengan telur goreng. Aku sahur aku dengan telur rebus. Berapa sen, dia kata. Ni ada kawan saya, tuan-tuan. Ni cerita ni, tuan-tuan. Ni orang kini kita jumpa hati bersih. Dia naik kereta. Tayar pancit. Nak pergi jumpa Pak Sumi, kena tayar tu, tuan-tuan, tukar-tukar. 500. Sampai-sampai, tuan-tuan, duk fikir, ya Allah, tayar 500 jauh. Tiba-tiba Pak Sumi buka. Nah, dia kata, ambil 500. Buat apa? Ambil lah. Tergedut dah. Eh, macam Pak Sumi ni tahu. Itu orang pandangan hati, bang. Sebab tu kita nak macam ni, bang. Kena buat apa? Kena kawan dengan orang lain. Jangan kawan dengan orang jahat. Kawan orang jahat dengan kita-kita teruat. Kawan dengan orang lain. InsyaAllah kita terbias daripada ilmunya. Jadi, insyaAllah kita jaga pandangan. Yang seterusnya, tangan, dia kata, tidak pernah berbuat yang sia-sia kecuali untuk benda yang ingat Allah dan kepada Allah. Tangan-tangan. Ni tangan. Tangan macam mana? Kita buat sedekah. Buat sedekah ni tuan-tuan ingat Allah. Saya sebut di Masjid An-Najah, saya kata tuan-tuan sedekahlah. Pahala banyak, murah rezeki, Allah panjang umur. Ada orang tak percaya, bang. Tak percaya. Ada seorang anak muda ni tuan-tuan. Dia bawa RM5. Dia naik motosikal.
Jadi dia nak bagi tak bagi? Nak bagilah, ustaz kata bagi. Murah rezeki, dia pun bagilah. Bagi-bagi, dia terfikir, ya Allah, aku naik motosikal, nanti minyak motor siapa nak pupuk? Dia pupuk RM5 dekat orang yang kutip tu. Adik, minta balik RM2 boleh tak? Dia minta balik. Jadi orang yang kutip tu, buat apa? Nak buat minyak motor, saya bawa RM5 saja. Boleh tak? Jadi budak tu ambil, bagi balik RM2. Jadi dia balik lah. Balik-balik sampai stesen Petronas, apa Shell, dia bubuhlah RM2. Nak balik. Rupanya dia tengok sebelah tu, ada seorang pakcik duk buka Nissan Bennet. Tuan-tuan, Nissan Bennet ni, dia bila buka, dia kena ikut jam. Kita kena buka macam ni. Selalu kita buka kereta macam ni kan? Lawan jam tak? Apa macam tak pernah buka kereta? Kau betul tak? Buka kereta, lawan jam kan? Kalau macam ni, kunci, betul tak? Tapi Nissan Bennet ni, dia buka ikut jam. Jadi pakcik duduk, bukan buka, lagi kunci. Dia tengok, dia ni rupanya pemain kereta. Dia tengok, eh pakcik ni, apa ni? Pakcik buat apa tu? Saya tayar pancik. Nak buka tak boleh, tak? Apa nama, adik, macam mana nak buat? Tak apa, saya buka. Dia pun pergi buka. Dia buka, prah. Oh, macam tu. Saya lagi kunci lah. Nu, saya bodoh, baru tahu. Dia pun buka. Ambil tayar spare, ikat balik. Ikat. Pakcik ni tadi tengok budak ni, dia selok poket. Selok-selok, dia bagi 3 apa. Budak dia telefon, ustaz, rugi ustaz. Saya pun RM5, minta balik RM2 ustaz. Kalau tak minta, RM500 ustaz. Tengok, ni kita tak nampak bang. Apa salahnya malam ni, kita buat kutipan derma untuk program yang kita buat hari ni, ramai orang Masya Allah. No? Siapa yang nak kutip derma tu? Mana? Mahal tapi silap-silap. Bubuhlah sikit, tanda banyak. Tanda kita ingat Allah, ingat nak mati. Mana dia betul tau, ya Allah. Aku kutip. So, tinggallah kita. Abang yang tak tinggal, kita bubuh. Kutip-kutip insyaAllah. Bubuhlah sikit, tanda kita ingat nak mati. Banyak kita, tanda kita berada. Bubuh insyaAllah. Ulu kelak ni tak rugi entah. Selalu kutipan derma ni Allah memberansangkan. Hebat-hebat semua. Pernah kita kutip hari Jumaat kan. Dia cerita tuan-tuan dapat 62,000 tu untuk batas bayar-bayar kipas. 62,000. Masa tu ada seorang pengerusi tu, orang utara. Nama apa tak? Ada tu kan pakcik utara. Kelantan tak? Dan dia berucap kutip ni. Satu ni 50,000. Akhirnya hari Jumaat tu dapat 62,000. Malam ni jangan borang lah. Sampai ke belakang lah. Kakak. Selalunya orang perempuan tuan dia bagi banyak. Tadi dia orang bubuk kan ni, gelang emas. Makcik. Tak rugi. No? InsyaAllah tak bantu. Tangan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah lagi. Atau tak pernah. Orang yang bertakwa ini bukan sahaja syaratnya tangan tetapi kakinya. Kakinya juga terpelihara daripada perbuatan yang maksiat. Sebab tu ni abang-abang yang datang, kalau boleh datang ni bawalah isteri kita sama. Mau saya beritahu dah. Orang yang kahwin bawa isteri kita sama. Saya nak tanya makcik yang dengar kuliah saya. Siapa yang datang dengan suami? Cuba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 orang. Okey. Yang lelaki, siapa yang datang dengan isteri dia? Hai. Sana ada 12 ni. Tuan-tuan bawa bini mana? Bini muda lah. Sana angkat 12 ya. Hei, dah patut ni. Menurut kak, bawa lah. Ikutlah suami kita. Bila kita mengaji, kita akan jadi isteri yang bertakwa. Sebab suami kita belum tentu boleh didik kita. Jadi macam mana? Suami bawa, ustaz tolong didik. Betul tak? Ustaz tolong didik, ustaz tolong cerita balik. Alhamdulillah dia jadi isteri yang bertakwa. Sebab tu kakak, abang datang sekali. Jadi isteri yang bertakwa. Bila bangun pagi, siapa bangun dulu? Isteri kah kita? Isteri kah kita? Isteri. Kalau isteri, dia bangun. Dia bertakwa. Bangun. Dah masuk waktu subuh. Kita tarik ke selimut. Nanti dia kata, abang selimut,
Nabi kata orang yang selimut dah dengar azan subuh, selimut itu seperti kulit babi. Kita kena bangun. Tapi kalau isteri tak bertakwa macam mana? Siapa bangun? Abang bangun. Bangun-bangun. Ya, bangun. Subuh dah. Dia pun tarikkan selimut. Yang tidur lagi, yang tarikkan selimut, selimut yang seperti kulit babi. Dia kata apa? Babi pun babi. Itu macam mana? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita bawa isteri kita dari isteri yang bertakwa. Dia dengar, ustaz akan didik, ustaz akan tarbiyah. Sebab apa? Seorang suami yang baik, dia akan didik isteri dia untuk masuk syurga Allah. Bang, kita jadikan kita ini perantara untuk orang masuk syurga. Jangan jadikan diri kita ini perantara orang masuk neraka. Isteri kata masuk syurga kerana apa? Kerana kita. Kita masuk syurga kerana apa? Kerana isteri kita. Kita saling membantu. Sebab tu tuan-tuan gunakan kaki kita datang mengaji. Masjid tuan-tuan yang hebat ni Ulu Kelang. Ulu Kelang, saya tengok Selangor ni hebat. Ulu Kelang. Lagi apa? Masjid An-Nat, apa? Apa? USJ tu apa? Al-Falah. Ini hebat-hebat masjid ni. Masjid Al-Falah. Masjid Selayang apa? Daerah Selayang apa? Masjid apa tu? Itu tuan macam ni bentuk dia. Ini Masjid Gombak. Masjid Gombak yang atas bukit tu. Kebanyakan pensyarah-pensyarah universiti. Saya mengajar ni duduk depan pensyarah. Ni orang yang hebat. Pensyarah tuan-tuan boleh duduk di bawah. Ni tulis semua. Tapi apa dia tulis aku pun tak tahu. Tulis semua. Kan pensyarah style tu. Ni masjid tu. Masjid ini masjid-masjid hebat. Bang, bila masjid ini ada program macam ni, Allah turun rahmat. Allah angkat bala umum. Ha, ingat tak? Ni kita datang rumah Allah, Allah turun rahmat. Rahmat macam mana? Allah angkat bala umum. Contohnya tak akan berlaku kes curi dalam kaedah bila tarak. Tak ada kes ragut, tak ada kes pecah rumah, tak ada kes rogol. Ni ada tak sini? Kalau ada lagi masalah kita lagi. Yang datang ni tuan-tuan masih ada lagi perasaan apa? Yang tak ikhlas. Sebab tu tuan-tuan kita datang ni rumah Allah untuk bentuk diri kita jadi orang yang bertakwa. Lagi apa dia kata ni? Terikah no? Mata tak nampak dah. Hatinya penuh kasih sayang terhadap orang lain. Itu di antara sifat yang paling hebat. Kasih sayang. Orang yang bertakwa ni hati kasih sayang. Saya tengok muka tuan-tuan pasal sayang dah. Ni sama-sama kita ni. Saya nak tanyalah yang ada ni. Tuan-tuan kenal tak sama-sama kita? Tak kenal no? Ni saya nak tanya pengusi kita Jai. Berapa umurnya? Tuan-tuan tak kenal lagi. Dia isteri berapa orang? Semua tahulah seorang. Sebab kita tahu dah. Anak dia berapa orang? Anak dia ada seorang sakit. Anda tak tahu. Maksudnya kita ni tak ada lagi kasih sayang sama kita. Patutnya kita kenalan ni sama-sama kita ni kan. Sama-sama kita kadang tak bagi salam ni masuk. Kita bagi salam nak masuk. Assalamualaikum. Ada tak? Ada. Yang kita kenal dia bagi salam. Ustaz lah. Assalamualaikum ustaz. Sebab kenal saya. Tapi sama-sama kita ada tak? Tak ada hati kasih sayang. Ni bapa kita dengan anak. Masalah. Anak kita tak kenal. Sebab tu saya nak bagi tahu saya psikologi. Anak jangan bagi benda yang dia tak bagi apa kat kita. Ingat tak? Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembahyang, dia bagi ganjaran. Dia suruh kita buat dulu. Sembahyang di masjid Ardiduan 27 kali ganda. Sembahyang di rumah 10 kali ganda, nampak? Sembahyang aku bagi ganjaran. Puasa sunat Allah sebut. Puasa ni sebut. Kita anak kita semua kita bagi. Jangan bang. Dia jadi manja. Ikut Allah buat. Anak kita. Okey, UPSR 5A. Ayah nak bawa pergi umrah, bagi ganjaran yang manfaat. No? Jangan bagi semua beli, beli motor, beli macam-macam, tak manfaat. Tuan-tuan, dia akan protes. Saya psikologi. Di antaranya apa? Pernah berlaku dalam psikologi dia kata apa? Seorang anak murid, dia lari selalu menang. Lari selalu menang. Nombor satu dapat medal. Satu hari dia lari, dia bagi dapat nombor dua. Cikgu marah kat dia. Rupanya medal tu dia tak perlu. Hadiah pertama medal, hadiah kedua kain pelekat, hadiah ketiga benda biasa kasut. Rupanya budak ni nak kain pelekat.
Jadi dia bagi kalah. Dia kata, cikgu saya tak nak medal. Medal rumah saya banyak dah. Saya nak kemerdekaan. Dia bagi kalah. Maka dia dapat kemerdekaan. Sebab tu kita bagi ganjaran ke anak kita yang manfaat. Jangan bagi semua. Dia jadi manja. Bila manja bang, masalah kita isu. Bila besar, susah nak didik. Macam Allah. Allah bagi kat kita dengan apa yang kita buat, dia bagi ganjaran. Pergi Mekah, dapat pahala macam ni. Pergi umrah macam ni. Sedekah macam ni. Itu. Sebab tu tuan-tuan, jadilah bapa yang bertakwa. Bapa yang bertakwa macam mana? Anak-anak kita didik untuk ingat Allah. Itu penting. Isteri yang bertakwa macam mana? Isteri yang dorong suaminya. Dia dorong. Isteri ni, dia tak didik, dia dorong. Orang Indonesia kata dorong tu tolak. Saya akan pergi Mekah. Bapa mau dorong ya? Saya kata bukan, nak tolak. Dorong ya bapa. Dorong apa? Tolak. Tolak tu kursi roda tu. Ya, itu tolaknya. Yang Indonya dorong. Oh, dorong mana aku tahu. Dorong tu tolak kan. Suami kena bimbing. Suami kena didik. Kena bimbing, tapi isteri kena dorong. Dorong macam mana? Dia tak boleh tuan-tuan kalau isteri didik kita masalah. Bila isteri didik, dia akan jadi sombong. Sebab tu ada orang, saya tak apa ustaz, saya nak cari ustazah. Bang, susah bang. Tuan-tuan cari ustazah, nanti dia sombong. Semua kita cakap dengan tak betul. Cari orang biasa aja. Tapi, bila kita buat, benda tak betul, dia akan dorong. Bang, ni tak betul bang, ustaz kata macam ni. Tapi kalau ustazah, tahu tak Quran kata macam ni. Kita tension tu. Quran saja. Tension lah, tak percaya try lah. Siapa nak try, ustazah? Sebab tu ada ustazah tak kahwin sampai tua. Betul. Sebab takut tuan-tuan. Jadi yang kahwin pun ustaz lah. Ustaz ni ustazah lah. Sebab kalau dia ayat Quran, aku hadis. Kalau dia hadis, aku ayat Quran. Hadis lah, tuan-tuan. Jadi siapa ustazah yang tak kahwin lagi? Saya tanya macam ni lah. Di Johor ada seorang ustazah tu 66. Saya tak. Aku pun tak mau. 66. Macam isteri saya kata, abang nak kahwin kah? Kahwin kah? Dia kata, dah tak nak. Abang nak kah? Dia tanya banyak kan? Nak. Abang nak kahwin pasal apa? Nak bantu. Bila kata bantu tak apa, saya cari dia tak. Sono. Dapat dah. Kata. Siapa tu? Tutup nak tu dia. Dia nak bantu umur 66. Agak bantu tuan-tuan. Guna 2 bulan mati. Nampak nak lena merapu. Minta maaf. Nak bantu cari hal 66. Apa 66 kan baru bantu. Jadi isteri dorong. Suami macam mana? Suami dia bimbing. Kalau tak boleh bimbing, bawa ustaz bimbing. Ustaz tolong bantu suami nak. Jadi suami yang bertakwa macam mana? Kalau boleh, satu ketika jadi imam dalam sembahyang. No? Kalau boleh, katalah subuh, kita jadi imam. Sebab nak pergi kerja, kita jadi imam. Allahu Akbar. Isteri duduk di mana? Ni. Suami duduk di sini, isterinya duduk di belakang, di tengah. Bukan duduk di tepi. Kalau seorang sini. Tapi kalau ada anak lelaki, anak duduk sini. Isteri dah? Baru sini. Sebab tu kita kadang-kadang kan masbuk, kita tak tahu tekniknya. Okey, imam di sini. Makmum di tepi. Betul tak? Orang datang masuk. Dia duduk di mana? Di belakang imam. Allahu Akbar. Kita yang masuk masbuk tu, ingat. Jari ni di belakang tumit imam. Ni kaedah. Ni kena tahu ni. Ini imam, ini tumit imam. Jadi tumit imam, jadi kita angkat takbir. Allahu Akbar. Maksud dia imam tu tahu dah. Sebelah ni ada orang nak ikut. Sebab niat imam ialah sunat. Niat makmum wajib. Faham tak? Jadi orang yang sembahyang sunat, orang yang sembahyang fardu boleh ikut. Jadi macam mana? Bila dia ni tumit macam ni, tak payah tweet. Allahu Akbar. Kuatkan takbir. Jadi imam tak tahu dah. Jadi kalau dia tak tahu baru cuit. Masukkan dulu. Allahu Akbar. Jangan pergi begini. Tu kawan pergi tu. Jangan lah. Masukkan dulu. Allahu Akbar. Dia tak tahu juga.
Bagi macam tu. Lepas tu kita macam mana? Bila nak macam ni, kita masuk belakang. Yang belakang ni takbir dulu. Allahu Akbar. Yang hadapan tu kena langkah ke belakang. Kalau dia tak langkah, baru cuit. Masukkan dulu. Allahu Akbar. Langkah ke depan sikit, cuit. Lepas tu langkah belakang balik. Tiba-tiba dia tak faham juga. Maksud Allahu Akbar. Okey, cuit dah. Dia akan langkah ke belakang. Kemudian sana. Kemudian sana. Kemudian sana. Sana, sana, satu saf. Penuh. Seterus saf ke dua. Macam mana nak mula? Ada orang mula pula sana. Bang, ngaji bang. Bukan mula di ujung bang. Kena mula di tengah. Faham tak? Jadi mula kanan kiri, kanan kiri, habis satu saf. Kemudian yang saf tiga, macam mana? Jangan di hujung, di tengah juga. Macam itulah sampai belakang. Sebab tu kena mengaji. Yang ni ni kalau tak faham, ustaz kena bagi tahu. Sebab tu kalau boleh suami ni dia kena tahu jadi imam. Allahu akbar, seri belakang. Itu paling baik. Tiba-tiba dia tak boleh. Isteri dengan jadi imam. Dia tak, bang, abang tak boleh bagi saya. Allah. Kita duduk belakang, duduk tunggu ya. Bila nak sujud dia? Sujud, sujud. Tak jadi semayang. Amu ya, abang gelak. Abang gelak lah, muka dia. Muka dia tak apa. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan, isteri dorong, suami bimbing. Jadilah suami yang bertakwa. Bila suami bertakwa, selesai masalah rumah tangga. No, selesai masalah rumah tangga. Yang seterusnya, dia kata, yang terakhirlah kita ambil. Ibadah dilandasi dengan ikhlas, menjauhkan daripada sifat yang tak elok. Orang yang bertakwa ni, dia mukhlisin, ikhlas. Allahu akbar, dia akan ikhlas. Macam mana nak ikhlas? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun kamu rasa kamu tak Allah tak tengok, sebenarnya Allah tengok kamu. Itu nak datang ikhlas tu. Allahu akbar. Kita nak datang ikhlas, bukan senang. Kan bukan senang. Sebab tu kalau boleh sembahyang, jangan ada was-was. Jangan was-was. Kalau boleh bang yang mengaji, jangan takbir dua kali. Kalau pergi Mesir, kita tengok anak negara Arab. Mana ada takbir dua kali? Ada tak negara Arab? Tuan-tuan pergilah Mekah. Allah. Betul tak? Orang Melayu kan? Allah. Gelak apa? Sagi tengok semayang Aisyah tadi. Orang Melayu rumah kuas banyak. Arab. Tuan-tuan tengok Arab kan? Pergilah dengan Arab. Allah. Tak ada dua kali. Kita ada. Kita nak masuk tu. Qasad, ta'arud, ta'ayin tu. Kan kita dah mengaji fiqah. Kitab lama tu. Kitab kuning tu. Tu yang nak masuk. Allah. Ada macam-macam, ada yang Allah. Ada dia Allah, ada Allah. Gelak apa sekali kita tengok. Macam-macam ada. Bang, 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 bang. Ingat ibadat ni dia sempurna. Allahu akbar. Allahu akbar. Arab tak ada, bang. Orang Melayu kan? Tak percaya tengok. Kalau Allah, tu Melayu lah tu. Orang perempuan tak ada. Dia nak tanya makcik, ada tak kena takbir pelik-pelik? Tak ada orang perempuan. Allah akbar. Orang kita, orang Melayu kita, Allah Arab, Allah akbar. Orang Melayu kita, Allah akbar. Mana ada Arab? Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang Melayu, buat nak tok, buat nak tok. Saya pergi Kuala Nerang. Dia cakap dengan saya, ustaz lama tak jumpa. Bagus. Dia semayang. Saya tu lah. Mampu ya ni, mampu ya. Lepas tu, amin. Kita pun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia alham. Kita ada alham tak? Dengan aku. Alham. Yang paling teruk. Walak totok. Walak totok. Saya dah walak dolin. Dengan aku. Walak totok. Bang, tak mau bang. Ibadat ni dia sempurna. Betul. Yang paling teruk tayang ashadu. Ashadu Allah. Allah.
kitab gedur juga. Lepas tu dia ikut Imam Hambali. Kan Imam Hambali tu kena tulis je dah. Dia buat dia tu. Duduk tu, dia tak syukur. Allah. Kita ganggu. Kepok sangat juga. Ganggu bang-bang, ibadat ni biar elok dan ikhlas. Ha, dia ganggu orang. Ganggu orang ni asyadullah Allah. Pernah berlaku. Ni, biar asyadullah Allah. Nyamuk gigit. Lah ni. Sebab apa? Takut tak terangkat. Tuan. Cover. Mampu yang dah. Gelak-gelak juga. Tak mau. No? Tak buang-buang. Ibadat ni dia kata apa? Sempurna ikhlas. Kita semayang. Allahu Akbar. Sekali juga dengan buat dua kali was-was. Kalau was-was, kata ulama, sebelum nak datang was-was, pertama kita baca qul a'udzu birabbin nas, kemudian apa, selawat dekat Nabi ni nak buang ni, kemudian apa, kemudian bacalah kalau boleh 30 dulu nak buang, nanti lambatlah kalau main sorang-sorang. Sebab tu jangan angkat takbir banyak kali, Allahu akbar dia. Sebab tu disuruh kalau tak boleh sangat, baca qul a'udzu birabbin nas. Nak buang satu syaitan nama khanas yang duk kacau tau. Allah wahai. Dia tu. Jangan duk. Dia tu. Jangan dua kali. Bila dua kali waswas, bila waswas kata ulama duduk sebelah ni. Tengok-tengok urusi JKK. Wah. Habis banyak kenapa tu? Was-was tu. Tercabut lah bulu dia nampak. Gelak dah kena cabut kan? Allah tu nanti bubur lah. Allah pasal bulu, pasal bulu dia nak cerita sikit juga. Saya pergi baca khutbah dekat Sarawak, Masjid Darul Ilmu. Darul Ilmi ni kebanyakan apa, pegawai kerajaan, pengarah-pengarah semua. Jadi semasa nak khutbah tu, mufti datang timbalan. Ustaz nak baca khutbah. Ustaz jangan politik-politik jangan. Dia bagi ni 9 tuan-tuan. Tak boleh baca, tak boleh sebut. Dan saya insyaAllah saya tak ada politik. Jadi saya pun duduk lah. Ni pengarah-pengarah semua ni. Pengarah APD, pengarah kastam, pengarah apa, institut perguruan. Semua pengarah pakai samping semua. Ni, yang tu pengerusi tu pengarah juga. Dia duduk. Inna Allah, dia pegang tangan saya. Ustaz, jangan politik. InsyaAllah. Inna Allah wa malaikatahu. Kita nak bangun, dia pegang pula. Ustaz, jangan ya. InsyaAllah. Dia takut benda. Lepas tu, nak beritahu ni. Saya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi tadi. Telan, tak lepas. Saya baca khutbah menangis habis. Tak ada politik hari tu. Menangis semua. Bila menangis bang, habis-habis tu bila tu pegang lah mic kan. Allahuakbar. Ha, jadi ya. Habis-habis hingui penuh hati tu. Lepas tu dia datang, nah ustaz. Bila cerita datang ni. Jadi tuan-tuan yang dikasih, gelak-gelak juga, no? Ibadat kita buat sempurna. Sembahyang kita bagi sempurna. InsyaAllah, tuan-tuan nak tengok sempurna nanti. Kita sembahyang, tengok tak lah. Orang sembahyang tu kita nampak macam sempurna. Macam sempurna lah. Tapi kalau nampak tu, Allah macam-macam tuan-tuan. Jangan-jangan buang-buang amalan. Tak nak dah. Kita nak ibadat ni sempurna, bila sempurna dia ikhlas. Dia akan, maka ikhlas itu melahirkan takwa. Bila takwa, innalil muttaqina mafada. Ingat Allah sedia syurga. Orang takwa ni syurga. Innalil muttaqina mafada. Orang yang bertakwa tu Allah sedia syurga. Syurga apa? Syurga itu hadaiqa wa a'naba. Orang yang bertakwa yang saya sebut tadi dan syarat ni penuhi, Allah sediakan dalam syurga itu kebun-kebun anggur dan tamar. Syarat dia takwa. Suami takwa, engineer takwa, ni, electrician takwa, ni, Perdana Menteri takwa. Hebat tak? Menteri takwa. Cuba terbayang tu, kalau menteri, kalau Perdana Menteri, macam khutbah, sonok tak? Menteri, Perdana Menteri takwa. Naik kata, Alhamdulillah, lepas itakullah,
hari ini saya mengharamkan GST. Dana Menteri. Ha, tolaklah kita. Perdana Menteri takwa. Syarat dia apa? Takwa, maka Allah sediakan syurga. Syurga dia apa? Hadaiqa wa a'naba. Allah sediakan kebun, kebun anggur dan kebun tamar. Duduk aja. Kita lapar apa? Anggur hijau, satu kebun. Anggur merah. Ni juga bang, tak boleh bayang bang, kebun dia sebut hadaiq. Kita duduk. Kurma ajwa, satu kebun. Maryami Yusuf Tayyub. Bukan satu kilang, satu kebun. Syarat dia takwa. Ada iqaw wa kawa'iba atraba. Pasangan yang sama umur. Kata ulama, orang yang bertakwa tu pasangan tu umurnya 25 tahun. Kakak masa tu tak ada dah kentut busuk, cemburu tak ada dah. Yang tak elok sekarang ni di dunia, esok di akhirat cemburu semua tak ada. Yang sifat tak, tak elok ni. Ni syarat dia takwa. Hadaiqa wa'naba wa kawa'iba atraba. Pasangan sama umur. Bidadari bang, nak tak? Syarat takwa. Bidadari, siapa tak nak? Nora Danish nak tak? Tak nak juga. Pasal sandal, tak nak juga. Ali Madli, dia antara apa? Apa? Perawan dan janda. Saya pun tengok dalam Facebook. Wui, dah menentu. Mampu yang tak? Tak nak tak? Tak nak, aku nak. Syarat dia takwa. Orang bertakwa. Orang lelaki bidadari, orang perempuan protes. Kami ustaz, kakak, kakak duduk dengan suami kakak, kakak ketua bidadari. Mana mak? Dia ada banyak, tak jual ketua. Dah, cemburu tak ada lah kak. Kak ketua bidadari, hebat kau. Ni, kulit ni, ni nampak ni, bayang darah punya putih ni. Tu ketua bidadari. Lembutnya suara dia, mata dia ni kebiru-biruan. Cantik, nak bayang tak hati ya? Tuan-tuan bayang bini tuan-tuan. Kebiru-biruan tuan-tuan. Cantik tanya orang. Tengok ni, hati ni ya Allah, tenterang gila. Ataupun gila babi ya, tenterang. Orang utara ni, punya dah syarat dia tak apa. Allah Akbar, nak bayang ni. Syarat bang, tak apa bang. Nak masuk syurga ni, bidadari duk tunggu kita. Masa tu tak ada cemburu, tak ada lah sifat. Tak ada lah. Seronok tak kira. Lagi apa? Wakak sandiha apa? Disediakan gelas kaksan. Ada nama tertulis Abdullah Khairi. Wakak sandiha apa? Minum hilang dahaga selama-lamanya. Seronok dah. Ni kita minum ni. Nampak? Lapar lagi, minum lagi. Lapar lagi, minum lagi. Ha, tengoklah tentang, aku minum. Tak, dah hilang dah, dah. Ini tak ada cincin. Wah, syarat dah takwa. Wa kaksa la yasma'un nafiha lawan wala kizaba. Kamu tak dengar dalam syurga benda yang lara dan tipu. Tak ada dah. Ni kita dah dengar ni kan, gelak-gelak. Tuan-tuan kata, apa lara? Bang, ada manfaat dah gelak. Bang, abang gelak, ini tension je. Tuan-tuan datang tadi kan, tension, bini marah. Tiba-tiba gelak. Gelak-gelak. Seronok lah ustaz tu. Ceramah. Dia ceramah apa? Tak tahu. Aku dapat satu ya. Apa dia? Hak Perdana Menteri tu ya. Tapi bang, ingat tak senyum tu sedekah. Abang senyum bang. Ni release tension bang. Saya psikologi bang. Kalau tension bang, jumpa orang senyum, release tension. Cuba tuan-tuan buat muka sendiri. Datang duduk depan. Saya buat lawak. Saya nak ceramah tak boleh. Betul bang, tak percaya tuan-tuan try duduk sini. Saya duduk bawah. Dia buat lawak. Tension bang. Tapi tuan-tuan boleh gelak bang, bang. Ini tension bang. Walaupun dalam bentuk lawak jenaka, tapi ceramah ni ada manfaat tuan-tuan balik fikir. Tuan-tuan tengok balik dalam dalam video. Ada manfaat bang. Bang, ni kaksan dihapak, minum hilang dahaga. Ni lawa tak ada. Kemudian disebut muttaqiina ala ratrafin qudrin wa abqarin hisan. Orang yang bertakwa itu masuk dalam syurga, disediakan hamparan.
pemadani-pemadani dan katil-katil yang mana hamparan itu berwarna khudrin. Khudrin tak ada maksudnya hijau. Esok dalam syurga esok warna hijau, tak ada warna biru. Tuan-tuan pergi carilah, tak jumpa. Kalau di syurga ada hijau, tuan-tuan di dunia apa kena pilih hijau. Faham tak tu? Kalau tak faham, WhatsApp saya 4450544. Telepon-telepon gratis tak dapat. InsyaAllah, saya harap marilah sama-sama kita muhasabah diri. Saya pun nak masuk syurga Allah. Kalau ada silap, saya hamba Allah yang ada dosa. Mungkin yang duduk di bawah ni tuan-tuan pensyarah universiti, doktor dan sebagainya, mungkin mereka masuk syurga awal lagi. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, jadilah engineer yang bertakwa, jadilah kontraktor yang bertakwa, jadi tukang masak yang bertakwa, mereka masuk awal syurga Allah. Ustaz belum tentu. No, jangan kata saya mengaji tak maulah tinggal kontraktor. Dah jadi kontraktor, jadi kontraktor. Ha? Kalau buka kedai empat, tambah benar. Jangan ang saya tak mau buka dah, saya nak mengaji dengan abang. Saya nak buka ni tuan-tuan, satu kafe. Ustaz ni kafe-kafe, dia ni datuk orang kaya. Macam mana dia nak infak duit, dia tak mahu dia tak. Bila infak, dia tekat tu aja. Jadi macam mana? Dia buka kafe kat saya. UAK kafe. Tuan-tuan pergi dekat Tol Batu 3. Sebelah kanan tu ada beruang kan? Ada go-kart. Go-kart tu ada kabin-kabin. Kabin tu dia sewa untuk saya. Dia buka UAK kafe, Ustaz Abdullah Khairi kafe. Start pada hujung bulan ni. Tuan-tuan pergi makan. Tapi kena bayar. Jangan free pula, mampu eh tuan-tuan. Pergi bayar situ, tuan-tuan support keuntungan tu masuk mahat hati saya. Ha, tengok orang yang hebat. Dia dah ada 5 outlet dia buka untuk sekolah saya. Jadi pergi makan tuan-tuan, dia ada pizza orang Islam ni, garanti halal. Dia ada stick-stick apa semua. Ha, jadi tuan-tuan support lah UAK Cafe dekat Tol Batu 3 tu, insyaAllah. Jadi sahabat ni bantu dia, dia keluarkan modal untuk bantu saya. Mahathir dia tak mau kutip derma menyusah ke orang tu. Kadang orang marah kita nak tukar kereta pun susah, nak tukar kereta pun susah. Dia orang check tu bel payo tu, pergi check di PD ustaz tu bel payo AKH 6013. Tengok-tengok bukan saya punya, travel punya. Susah tu. Jadi ustaz ni tentu ingat senang lah. Nak beli Mercedes lagi tak boleh. Depa nak ustaz pakai KE20 kan. Datang Ulu Kelang, daripada Pinai Ulu Kelang. Start, tutup, 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 kak, 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 geran, 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 geran pun nak tukar dah. Sampai sini, mati. Nak balik, oh jamaah, tolak. Dia tolak. Bang, hidup dunia ni, carilah apa pun syarat dia takwa. Kita ingat Allah, tak ingat. No? Jadi saya setakat tu lah. Jadi kalau siapa nak bantu lagi, ada lagi produk saya ni kan. Yang tadi ni habis dah, tadi yang baru ni ni. Sport gel. Sport gel ni untuk orang yang sakit lutut, sakit apa bantu. Harga dia RM15. Dia panas sikit. Dan ada kopi-kopi saya ni kan. Bantulah kopi, harga dia RM20. Dan ada ni budak-budak yang hafal Quran. Ni RM40 macam adik ni. Adik hafal Quran tak? Eh, adik-adik ni. Oi, oi. Lari pula dah. Orang nak bagi ni. Oi, ni. Rek. Eh, dah. Hang ni amno tu ya. Oh, mulut pun ajar tu. Nak, nak, nak. Ni, adik. Hei, ni. Bagi dia. Adik makan. Sama 3 biji. InsyaAllah senang hafal Quran. No? Boleh bantu di sana. Siapa yang nak. Jadi, terima kasih. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.